Yang pertama, dalam menjelaskan penciptaan roh yang agung. Wahwa nuru sayyidina, roh yang agung itu adalah nur junjungan kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayo ibu, jangan malu-malu dimakan kuenya. Nah, kalau enggak habis, enggak ada berhenti ngaji. Saya kalau kuenya sudah habis, ya, saya kalau lihat kuenya sudah habis berarti stop saya ngaji. Jadi ya begitulah. Qodaja afil khabar, telah datang dalam hadis annallaha ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu afsal. Sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan satu buah pohon yang memiliki empat akar. Allah namakan pohon itu namanya syajaratul yakin, pohon yakin. Ya. Tsumma khalaqa nuru Muhammad. Kemudian setelah itu Allah menciptakan nur cahayanya Nabi Muhammad. Fi hijabi, berada dalam satu tempat yang tertutup. Min durrati baydha, dari permata warna putih. Ya, cahayanya Nabi Muhammad diciptakan sesudah diciptakan syajaratul ya, syajaratul yakin, pohon yakin. Dan diciptakan nur cahaya Muhammad itu tertutup di dalam satu permata yang berwarna putih. Wa wada'ahu 'ala tilka syajarah. Kemudian Allah letakkan demikian permata putih yang ada dalamnya cahaya Rasul itu, Allah letakkan pada demikian pohon. Pohon apa namanya? Syajaratul ya, syajaratul yakin, pohon yakin namanya. Fasabba'a 'alaiha miqdaru 70 alf sana. Maka bertasbihlah. Nah, oleh dianya nur di atas pohon tersebut atau di tempat pohon tersebut dalam jangka waktu 70 ribu tahun lamanya. Jadi bertasbihnya nur Muhammad itu di pohon yang diletakkan nur Muhammad itu, cahaya Nabi Muhammad itu, belum Nabi Muhammad belum diciptakan, diletakkan di atas pohon syajaratul yakin yang pertama diciptakan, bertasbih selama 70 ribu tahun. Ya. Belum ada manusia, baru yaitu pohon yakin dengan nur Muhammad, baru dua itu yang diciptakan. Tsumma khalaqa mir'atal hayat, kemudian Allah ciptakan cermin kehidupan. Kita yang tahunya kan papan yang dipelihara kan, tempat ditulis, dicatat takdir manusia mulai sejak Adam hingga sampai yang kiamat. Tapi ternyata sesudah syajaratul yakin, kemudian nur Muhammad yang diletakkan cahaya Nabi Muhammad itu dalam permata berwarna putih, permata itu diletakkan di dalam pohon, di atas pohon, dia bertasbih 70 ribu tahun, baru Allah menciptakan yaitu mir'atal hayat, yaitu cermin kehidupan. Fawada'at bistikbalihi, maka diletakkan cermin kehidupan itu menghadap ke arah pohon yakin tadi itu, syajaratul yakin tersebut. Falamma nazara tawus fiha ra'a suratahu, maka tatkala apa ini tawusnya harus dilihat dulu enggak buka maksudnya. Falamma nazara tawusu fiha ra'a suratahu ahsana surati wa azyanu hay'atin fastahya min Allah ta'ala fa'atara faqatara minhu sittu qataratin fa khalaqa Allah ta'ala min al-qitrati al-ula Aba Bakr.
Ketika cermin kehidupan itu dihadapkan ke arah syajaratul yakin, maka kemudian melihatlah, ini kalau boleh kita katakan itu yang Nur Muhammad yang diletakkan dalam permata warna, permata yang berwarna putih tadi itu kan sudah diciptakan cermin. Otomatis dia melihat cermin tersebut, sehingga dia melihat bentuknya yang sangat baik dan sangat cantik, sehingga malu dia kepada Allah Ta'ala. Malu dia kepada Allah Ta'ala. Saking malunya dia kepada Allah Ta'ala, maka keluarlah keringatnya. Keluar keringat. Maka meneteslah daripada keringatnya itu 6 tetes keringat. Fa khalaqallahu ta'ala minal qitratil aminal qatratil ula, maka Allah menciptakan daripada, udah habis poinnya Ibu. Masih. Ayo, belum berhenti ngaji ini. Ayo, bismillah Ibu, jangan ditengok. Bismillah. Yang yakin. Ngaji yakin, makan yakin juga. Maka Allah Ta'ala menciptakan daripada tetesan keringatnya yang pertama Abu Bakrin radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan daripada tetesan yang kedua Allah ciptakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Dan daripada tetesan yang ketiga Allah ciptakan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan daripada tetesan yang keempat Allah ciptakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan dari tetesan yang kelima Allah ciptakan Al-Warda. Warda ini yaitu bunga mawar. Dan dari tetesan yang keenam Allah ciptakan arus. Arus ini yaitu padi. Kemudian sajadah darikan nur, sujudlah demikian cahaya. Jadi dari cahaya itu, karena dia melihat di depannya itu udah ada cermin kehidupan, dia bisa melihat rupanya. Dia lihat rupanya yang sangat cantik, dia malu, keluar keringatnya, saking malunya keluar keringat. Dari keringat itu muncullah, diciptakanlah keringat pertama Abu Bakar, keringat kedua Umar, keringat ketiga Utsman, keringat ketiga keempat Ali. Kemudian keringat yang kelima mawar. Jadi mawar itu kenapa wangi? Ternyata dari sana. Gitu. Dari Nur Muhammad yang diletakkan di syajaratul yakin, di pohon keyakinan tadi itu. Yang keenam dari keringat Nur Muhammad, cahaya Muhammad tadi itu, diciptakanlah yang kita makan, padi. Kemudian sesudah itu sajadah tadi kan nur, sujudlah demikian Nur Muhammad tersebut. Ini sambil makan Ibu, jangan serius sekali Ibu. Nur Muhammad itu berbentuk apa? Ya cahaya. Ibu lihat lampunya ada cahaya enggak? Iya, dia bentuknya makhluk. Jadi dia makhluk Allah ciptakan pertama sekali sebelum wujud Nabi Adam alaihi salam. Belum ada Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam itu menikah karena melihat Nur Muhammad. Bukan menikah karena melihat Nur Muhammad. Nabi Adam ketika dia melihat Nur Muhammad, ada tertulis nafas Muhammad di situ, ada nurnya juga. Dia lihat disandingkan dengan nama Allah. Ya, di bawah arasy. Kemudian dia bilang, ini yang ada nama Muhammad didampingi dengan nama Allah, berarti ini bukan orang sembarangan nih. Maka ketika kemudian dia menikah dengan Hawa, disuruh maharnya apa? Salawat kepada Rasulullah. Nah, jadi nanti ibu-ibu, nanti kalau anaknya ada anak mantu nanti mau menikah, enggak usah mahal-mahal, salawat aja. Mau Ibu? Enggak mau Ibu ya. Ya, itu Nabi Adam ya, kita maharnya itu salawat kepada Rasulullah. Ya. Jadi Nur Muhammad tadi itu belum ada Nabi Muhammad. Sudah duluan ada dia daripada Nabi Adam. Kalau melihat kepada Nur tadi itu awal Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Tapi kalau melihat asal usul, asal dari tanah, asal daripada air mani, itu berasal daripada Nabi Adam. Tapi kalau asal usul, sebenarnya belum diciptakan Adam, sudah ada duluan Nur Muhammad, cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ada lagi? Enggak, enggak apa-apa. Sambil makan Ibu-ibu. Kalau serius enggak makan nanti enggak selesai pengajian. Dah, sedikit lagi Ibu ya. Nanti hujan keras nih kayaknya nih. Dah.
Kemudian sujudlah oleh demikian Nur Muhammad khamsa marratin, 5 kali. Fasarat 'alaiha 'alaina tilka sajadat, maka 5 kali sujud itu menjadi kewajiban ke atas kita. 5 kali sehari semalam. Nah, zuhur dah sekali, asar sekali, maghrib sekali, sampai isya dan subuh gitu. Oh, bukan dihitung zuhur 4 kali. Kalau sekali ruku kan 2 kali sujud. Bukan dihitung situ, dihitung 5 kali maksudnya secara kolektif gitu. Satuan gitu. Berarti maksudnya sekali sujud artinya sekali sekali salat. Berarti Nur Muhammad itu cikal bakalnya ketika dia sujud karena dia bersyukur kepada Allah Ta'ala melihat dirinya yang cantik tadi itu, yang bagus sekali diciptakan Allah Ta'ala, dia sujud 5 kali kepada Allah Ta'ala. Maka menjadi cikal bakal kewajiban salat 5 waktu kepada kita. Bukan waktu Isra Mi'raj. Ini belum Nabi Muhammad belum lahir lagi nih. Ini awal mula penciptaan alam ini. Kita aja belum ada. Ah, ini gimana nih, udah hujan nih ibu-ibu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita gantung di sini, nanti pengajian kita sambung minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil sallallahu